ni dalam Kids News. Baru-baru ni, satu pameran cosplay, komik, anime dan permainan C2AGE 2010 telah diadakan di Tropicana City Mall. Acara ini, anjuran Health Matriculation Center dan Tropicana City Mall bertujuan memperkenalkan kepada komuniti tentang keunikan dan keseronokan dunia animasi Jepun, komik dari negara Amerika dan permainan video. Sekaligus mengumpul dana untuk golongan yang kurang bernasib baik. Laporannya bersama Isham. Hai kawan-kawan, bertemu Izam lagi dalam rancangan Kids News. Sekarang Izam berada di Tropicana City Mall bersempena dengan C2AGE. Dekat sini macam-macam aktiviti yang kawan-kawan boleh buat. Contohnya, kawan-kawan boleh main FIFA 2010, Dota, kawan-kawan boleh main permainan macam ni dah. Macam-macam lagi. Selain itu, kat sini ada macam-macam gerai. Contohnya, kawan-kawan boleh beli patung-patung, lagi sketch-sketch. Permainan-permainan dah macam-macam lagi dah. Bukan sekadar tu, Ben juga ada buat persembahan pada hari ini. Kalau nak tahu lebih lanjut, jom pergi Izam. Acara ini dikelolakan secara menyeluruh oleh Persatuan Pelajar dari Help University College di mana mereka bukan sahaja dapat berhibur dan mengutip derma, malah dapat memperolehi kemahiran kepimpinan, kerjasama dan komunikasi. The main objective of this event is to create a fun and enjoyable place for people who have interest in cosplay, comics, anime and games. Menariknya, sepanjang acara ini berlangsung, kelihatan pelbagai karakter anime yang berkeliaran dengan gaya masing-masing. Mereka tampil bergaya dengan persis karakter kegemaran mereka. I'm Zahukan from Pandora, from the movie Avatar. I'm cosplaying as North Italy from Expos Italia. Menarik kan? Itu sahaja berita yang dapat kami hadirkan untuk anda pada hari ini. Jumpa lagi esok. Bye!